pemandangan yang bisa dinikmati dari halaman depan Bakmi Jawa Pak Ari adalah deretan perbukitan Boko, di mana pada puncaknya berdiri sebuah hotel yang sangat megah, yaitu Hotel Amaranta Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, saat ini kita berada di Dusun Pereng, Desa Pereng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dusun ini terletak di lereng sisi utara dari deretan perbukitan Boko, di mana terdapat sebuah warung makan, yakni Warung Bakmi Pak Ari. Seperti apa nuansa dan cita rasa dari masakan Warung Bakmi Pak Ari ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Warung Bakmi Jawa Pak Ari menempati sebuah bangunan khas Jawa, di mana mie yang dipergunakan adalah mie buatan sendiri. Kemudian halaman yang luas bisa dijadikan area parkir di samping kebun di sebelahnya yang juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk parkir. Komposisi olahan dari Bakmi Jawa Pak Ari ini menggunakan mie buatan sendiri, kemudian dengan ayam kampung, telurnya telur bebek atau telur ayam kampung, serta minyak yang dipakai dengan menggunakan minyak jagung. Bangunan yang dipergunakan cukup luas berupa bangunan limasan di sisi sebelah barat, kemudian untuk sebelah timur dipergunakan tempat untuk meracik menerima orderan pesanan dari para pelanggan. Inilah bagian dalam dari bangunan utama yang berupa limasan yang dipergunakan sebagai tempat untuk menikmati hidangan olahan yang disajikan dari Bakmi Jawa Pak Ari. Di halaman belakang juga tersedia meja kursi untuk menikmati hidangan olahan Bakmi Jawa Pak Ari. Pemandangan yang bisa dinikmati dari halaman depan Bakmi Jawa Pak Ari adalah deretan perbukitan Boko, di mana pada puncaknya berdiri sebuah hotel yang sangat megah, yaitu Hotel Amaranta Prambanan. Masih dalam satu deretan perbukitan, di sisi sebelah baratnya terdapat spot Riadi yang sudah dikenal di kalangan para guesser sebagai spot destinasi untuk quest pada pagi maupun sore hari di kawasan Prambanan. Nah, mitra DMTV, kita pesan kelapa muda original, kemudian dengan salah satu menu dari Bakmi Jawa Pak Ari, yaitu capcay. Capcay Bakmi Jawa Pak Ari memiliki komposisi antara lain kembang kol, kemudian ada sawi, kemudian juga ada irisan tipis dari wortel,
kemudian ada kobis yang disertai dengan taburan bawang merah goreng. Selain itu juga terdapat irisan dari daging ayam kampung serta dengan kuah yang cukup bening. Kita coba rasanya dari kuahnya dulu. Oh, mantap, segar sekali. Rasa dari rempah terutama bawangnya sangat terasa di lidah dan segar sekali, apalagi dinikmati masih dalam kondisi hangat. Oh, mantap, luar biasa. Oh ya, kita pesan dengan irisan cabai rawit merah ya. Jadi rasa kesegaran maupun kehangatan lebih terasa terangkat dengan rasa pedas yang ditimbulkan dari irisan cabai rawit ini. Makan. Rasa sayurannya cukup segar, masih terasa kremesnya ya. Jadi fresh, nggak terlalu matang, tapi juga tidak mentah. Jadi cocok sekali pas dimakan pada saat siang-siang terik matahari panas begini, makin menambah kesegaran, apalagi dengan nuansa perbukitan hijau dengan bangunan hotel berbintang 5 yaitu Amaranta Prambanan, langsung berhadapan dengan suasana halaman muka dari Bakmi Jawa Pak Hari. Makan. Ayam kampungnya juga sangat terasa sekali gurihnya, tidak terlalu alot, jadi cukup empuk untuk dikunyah. Makan. Selain itu, capcay ini juga disajikan dengan campuran telur kobyok, sehingga sangat cocok dan pas sekali untuk mendampingi suiran irisan dari daging ayam kampung, sehingga rasanya komplit dan pas sekali untuk dinikmati. Wah, mantap, segar luar biasa. Mitra DMTV, jangan ragu-ragu untuk datang kemari ke Dusun Bereng Wetan, Desa Bereng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk mencicipi bagaimana lezatnya olahan atau masakan bakmi Jawa Pak Ari yang mie-nya buatan sendiri. Memang luar biasa, sangat segar, jadi recommended sekali untuk acara keluarga maupun bersama teman-teman karena tempatnya yang cukup luas. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang kemari. Makan. Nah, Mitra DMTV, demikian cita rasa dan suasana Bakmi Jawa Pak Ari yang terletak di sisi lereng utara dari deretan perbukitan Bokor. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.